Dia berapa? 3 kilo. Baru 1.3 kilo. Dia berapa? 3 kilo. 4 kilometer. Tak, jadi kurang. Aku dah cakap 4 kilometer kan. Baru aku nak separuh. Cukup lah. Kau jangan buat malu, Yoh. Dia ada 4 bukit. Join lah, so kau boleh give up. Ini seorang nama dia memang ada. So kau setara mini kan lah. So kalau aku lepas mini kan, ni fokus aku kena potong pula. Tak ada dah. Tak ada dah. Paling jauh lah panjik kat situ. Faham tak? Kau kena sampai kat kereta. Dekat motor sana. Dekat kolam tadi, kolam lapan. Mini kat kolam pula? Tak. Mini kan dekat turun dekat mana? Dekat padang besar tu. Padang lapan. Kami nanti ni. Jom. Video. Oh, video. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini saya dijemput untuk masuk interview member saya ni, iaitu Mio. Saya Mio hari ini korang bawa dia first time naik ke hutan kat Dambar. Jom. Hari ini kami berlapan je, 8 orang, semua lelaki. Ya, kita start guys. Start. Aduh, hari ni first time lah untuk saya naik sama Abang Gozi Talib. Oh, hari ni seronok sikit kau. Tak ramai. Oh, tu lah, kemah. Weh, tu kemah apa tu? Eh, dia orang buat. Untuk apa? Dah tak bunyi? Oh, pelapis? Last aku naik bukit tak silap aku 7 tahun lepas kot. Oi. Lama gila kau. Oh, lama gila. Yang kali orang ajak pergi hiking pergi. Join. Lapan orang je bro. Nanti aku tunjuk tempat mini Zuan. Pakcik, maksudnya aku kena potong mini drum je tempat lah. Kau kena, tak lupa sampai situ je. Memang kita orang tak ajak dah. Dayak pun boleh sampai puncak. Rasa kan? Awal-awal mesti rasa dulu. Ada kayu ni. Ha?
ambil nanti jumpa dia tu. Kau pakai lah. Kau buka. Jaruh depan. Sudah dah lama. Aduh. Buka Ali. Buka Ali macam tu lah. Nanti aku tunjuk yang besar punya. Ha ni. Ini tukar Ali. Ya, ada tukar Ali sini. Ada banyak. Ha, nanti ambil video tukar Ali. Kau kenal lah tukar Ali lah. Ha? Okey, okey. Tukar Ali banyak lah atas ni. Ha, turun bukit. Tukar mangkuang tahu. Ah, dah tahu aku mangkuang. Okey. Ini pokok libung. Mana aku pokoknya? Ha. Ni pokoknya ada timbung yang tunggal sebatang tu. Timbung tak ada pokok. Ini duri. Ha tu pokok mengkuang. Pokok mengkuang ah. Ya. Orang buat tikar. Ha, orang tikar kan. Ha. Ini libung cuba. Boleh tahu sikit-sikit pasal pokok. Babi tak ada kan? Dalam ni je? Ada banyak. Tempat lopak. Lopak di mandi pun. Nanti dah jauh sikit kau rasa biasa. Sekarang ni kau rasa mengah lagi? Haa, betul lah, mengah. Haa, mengah kawan-kawan. Perjalanan kita ikutnya 4 km tau. 4 km lah daripada masuk tadi sampai dia? Daripada masuk sampai turun balik sampai destinasi Kolam 8. Kolam 8. Haa. Kalau ikut yang lepas-lepas lah. Kalau trek yang tempoh hari memang 4 km. Daripada ni sampai ke puncak, sampailah turun ke Kolam 8. Lebih kurang 4 km. 4 km berdaki kawan. Ini belum mencanak lagi, ada tempat lagi mencanak. Oh, ada mencanak satu lagi. Tempat kita kat sini dia ada banyak bukit kan. Jadi kita turun bukit, kita naik bukit balik, naik balik bukit sampailah ada satu tempat tu ke puncak. Okey, kawan-kawan, kita nak naik bukit balik. Kita nak naik bukit balik. Untuk agak saya berjaya. Kita nak ambil video. Konten kereta. Boleh. Pelan-pelan boleh. Ada kecil pun semput. Nak balik sikit ke? Tak boleh kan? Ni tipu kan? Alah, ya. Okey, kita ada lagi 92%. Eh, kau kena interview Fauzi tu. Ada 92%. Sangkut kayu. Okey, jalan. Ha ha ha.
Naik lagi kawan. Naik lagi. Kamu. Kau semangat kau boleh sampai lagi kau. Dah lama tak isi saya sini lah. Kan aku cakap 4 jam. Hari tu student memang tengok itu. Hari apa aku kan? Hari satu lah. Kau naik satu. Aduh, kita dah. Tak buat. Oh, alhamdulillah. Kau nak? Kalau budak tanya budak-budak sekarang tak kenal ni pokok ni. Pokok kan? Tahu? Pokok mengkuang ni orang jemur atau orang buat tikar lama. Tahu tikar lama? Pokok sekarang dah biasa. Lekat mana dah biasa. Sekarang aku dah biasa ke sekarang aku dah sebab balik? Ni pokok ni bong. Kuang apa beli semalam? Budak-budak ni lah racun. Sajana utama. Dia orang akan raup buang-buang tepi tu. Dia akan tinggi tau. Pokok nipun akan tinggi. Dekat belakang besam. Nipis. Kau potong nipis. Nanti jadi nipis. Boleh kata beli racun tak penat. Masuk hutan. Ni pokok nipun. Dia akan jumpa. Lautan ni banyak. Pokok mengkuang ni. Dah jom. Alah, bawa pajak sikit dah penat. Okey. Ha. Naik dulu. Ayo. Entar. Ya betul ya. Naik ah. Yo, naik. Boleh. Suar apa? Tiba ke? Di hutan ni kawan cari. Nanti ikan mengkuang je. Sekarang ni mengkuang orang buat keras tangan. Dulu ikan orang kampung orang buat. Orang buat keras tangan lah. Ada lagi ikan mengkuang. Tapi buat cantik lah. Biasa sebenarnya dia susun dia silang. Tak apa, YouTube je.
orang buat kita buat ikan mengkuang. Dulu ni bawah ni kan. Oh, kita dah tutup eh. Ngapa? Nak naik. Dulu. Tak ada dah. Eh, nampak ni. Thank you. Dia tengok belum lagi sampai setengah jam kan. YouTuber tengok YouTuber. Ha? Tak belum? Sama dah tak kisah saya. Tak belum? Belum ni ha. Last call exercise, naik bola tanpa. Bola tanpa. Tak ada perokok kat sini. Kita tak rokok. Cik, tak rokok. Fauzi tak rokok. Kita hari ni, hari ni hari sihat kita. Tak ada orang. Iruan Hassan. Hari sihat kita hari ni. Terima kasih. Mungkin balik-balik dah tak rokok kot. Dah balik murah. Ini kita tempat berhenti ke apa? Tempat untuk rehat ke apa? Tak pernah berhenti kat sini. Tak pernah. Kau seorang. Aku pecah rekod dah. Kita pecah rekod lah. Ajar datang kita berhenti sini nanti bos akan buat tanda awam. Kita orang berhenti sini nak tengok kelulut. Lepas tu kita orang jalan. Oh, ada kelulut tu? Tu. Ada dah? Ada dah semua hidup. Oh, duduk sebelum ni. Sebelum ni ada kelulut. Haa, dia cari rumah. Dia tak banyak sewa tau. Kena halau lah, cari rumah lain. Jangan duduk sini, dia halau lah. Mana jenis ICT? Ini. Minta Haris tu ambil gambar. Wah, ijah mana? Aku duduk sini agak. Kau tak buat. Kalau kita tiga lain, agak lama tak buat. Panjang ni, panjang daki ni ada apa-apa peristiwa yang tak mengembirakan? Kena kejar babi ke langgar babi tak? Tak apa lah. Tapi jatuh ke peserta jatuh sahaja? Jatuh. Tapi tak ada lah. Tak ada lah. Sio-sio je lah sikit. Sio pun tak ada. Kau tanya Fauzi. Start diorang buat track bila? Kalau RM2 lah. So kalau RM1 boleh claim lah. Fauzi, kau tahu ke sejarah Kadamba ni? Kenapa diberi nama Kadamba? Tak pernah tanya. Kadamba ni lagi. Sakit kan? Apa yang bagi nama Kadamba tau? Oh, dia yang bagi nama kan Kadamba ni? Haa, Kadamba ni kerja je. Stand for? Oh. Nama sebenarnya nama pokok lah. Kadamba. Oh, dia yang bagi nama kan ni. Ah, yang dulu yang first sangat kalau 5. Yang mana? Yang tadi yang tak pernah jadi. Yang tak pernah keluar. Yang ni boleh keluar. Dulu awal-awal kolam 5. Kolam 5 dekat farmasi tu kan. Ya, itu dekat. 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 Ya, itu
dia punya laluan siapa minta? Bagian first duty lah. Dulu dari awal dulu dua orang dah yang minta. Ni setiap minggu masuk cair. So laluan ni memang buka untuk pelajar jugalah, pelajar ni lah. Cuma kita belum buka dekat orang luar. Ada yang tanya, orang luar tanya kadang-kadang, tapi itu tanya belum kan? Belum buka lagi. Kena ada air terjun aku cakap. Air terjun kalau air hujan, kalau besok malam tadi hujan lepas. Oh ya. Air lalu ke air terjun? Tapi yang best ni yang kita pergi berkayak tu lah. Habis je hiking, turun sana, lepas tu berkayak. Itu memang best. Ingat kawan-kawan banyak aktiviti boleh buat kat UR team ni. Dah tambah boleh, kayak boleh. So nak teruskan? Okay, jom, jom. Aku tak nak jadi apa? Jadi kacau plan. Tadi duduk ambil dah lagi. Diri dah rasa nak duduk balik. Baik, ambil lagi ya, sana. Tu lah. Getah. Maksud kayu ni panjang-sanya. Sedap. Kau nak ambil lagi ada lagi. Sedap bau. Tu yuk, tu. Kita alih. Dah buat lah. Baru jadi konten. Dah lalu lah kan? Saya kata dia. Kata konten creator. Berapa jam ni? Rik! Baru belum sampai lagi. Agak macam tu, bagilah semangat. Sikit lagi. Kau jangan jadi macam Syafiq. Sikit lagi macam tu lah. Syafiq tipu orang. Sikit lagi. Tak apa, pulang. Nanti aku buat. Tambah. Lepas ke nombor ni kita orang tahu kan, kita orang akan insyaAllah mendaki Gunung Kinabalu. Ada cerita-cerita nak pergi Gunung Kinabalu. Lepas nombor pun tak lepas. Ni, dia point ni. Pergi duduk sana, aku nak ambil gambar. Okay, aku dah penat, aku tak nak jaga kamera dah. Aku nak fokus naik turun bukit ni eh. Nanti dah sambung lah.
Okay guys, kita dah sampai ke Kuala Lumpur. So kita boleh berehat kat sini terlebih dahulu. Eh, macam air diorang bawa lah. Babi, kali ni sepuluh pun lah. Kita tak babi ke apa. Tak penat. Kita cuba. Tak boleh. Kita ada orang-orang muda untuk dukung saya. Kita dah ambil, kita boleh. Lutut. Apa kau nak cakap dekat penonton kau? Kau nak berbual. Kau tak penat ni lah. Tapi lutut lah, lutut. Lutut gegar. Lutut goyang eh? Lutut gegar. Dia buat saya lutut lah. Tak apa, janji kau. Dah sampai ke sini. Nak menebas. Sikit-sikit. Okay, tempat berehat lah. Boleh ke sini? Sudah sembah nak dukung aku? Ini ada bukit ada bawah lapang. Agak kan belah sana? Atas lagi. Oh dia bawah sana lagi. Dia dah tak fokus lah. Dia tak fokus lah. Okey, okey. Ini kita punya bintu tengah sembang. Tengah bincang ke mana nak lalu mana. Nak lalu mana. Ini last bukit yang kita orang kena tempuh. Aku suka. Mungkin bunyi mesin yang kita akan dengar kan. Dah. Boleh tak video ke gambar? Kami video kan? Ha. Okey. Kami gambar pula. Dia dalam video tu dia akan gambar. Okay, say something. Kau ni dah tahap apa? Kalau aku bagi 1 hingga 10 tahap kau punya kecerdasan ke stamina kau ni macam mana? Berapa? Okay, 1 hingga 10? Kepenatan tu biasa-biasa je. Biasa, cuma stamina ada sakit pinggang sikit lah. Betul-betul lah. Lutut memang ada macam tu lah. Ada gegar kan. So masalahnya kita kena fit dekat lutut. Nak fit lutut dah buat apa? Dia selalu manjat. Selalu manjat lah. Kena selalu hiking lah. Ni first time kau hiking kan? Selalu ni dah hiking. 7 tahun lepas lah. 7 tahun lepas geng. Kena mulakan bukit baru gunung ya. Dan bukit. Ya. Itulah. So kita kena maintain lutut lah. Kau kan? Betul. Dan kayu ni kita orang tukarlah dah. Geng-geng mesti kita belah yang kita orang akan bawa beberapa kayu ni buat naik ke puncak untuk jadi inilah bangku tempat duduk. Betul. Pokok dan tombang naik dah naik. Dibelah kan. Mana tu terus. So kita akan ambil bawa naik. Okey, dah sampai lah. Lepas 3 kilo berjalan, tu naik bukit. Okay, kita dekat puncak. Ini puncak ni 187. Daripada aras laut lah. Jadi dekat sana, kalau kita nampak hujung sana tadi, ada nampak sedang naga. Okay. Lepas ni kita akan rehat kat sini. Untuk dah rehat, dah lega sikit. Kita start turun lah. Penat lah konten je ni.
Lain kali kita buat makan-makan balik lah. Makan-makan balik, cuci balik. Okay, atas ni pot lihat lah. Kita tumbuh ramah ni. Dia nak buat apa kat atas ni? Nak buat apa atas ni, Cik? Ha? Tukar kayu tu? Ha? Ha? Meja, buat meja lah. Meja makan. So, buat benda? Ya. Inilah. Kita kena latih anak-anak muda kita jadi. Nanti pulang dia. Ha, dulu. Bakar. Ini kita bakar kelulut punya sarang ah. Kimia hutan. Dia tak macam aku nak cari dia kat mana. Ini kayu yang kita orang bawa tadi daripada bawah. Boleh lah buat tempat duduk. Cakap apa? Cakap apa? This is fine. Dia tak payah kena ada rebit. Ada bakar-bakar. Sini dia orang tunjuk aku cendawan. Cendawan logasi. Apa nama saintifik? Cendawan ni? Kita nak turun. Gambar dulu. Tengok gambar dulu. Sama. Oh, ada satu lagi. Nak buat pancing. Sini. Kita nanti bila dah siap ni nanti dia orang kita boleh buat camp kat sini. Dan kita boleh berkhemah malam-malam ah. Nah, buat aktiviti. Ni api ni tetap tak menyebar lah. Tak terbakar. Okay. Tak terbakar kot. Risau tak tu. Jom. Okay, kita start turun. Tak ada. Nanti yang satu penyesaan. Okey, kita orang dah perjalanan turun. Berapa lama tadi kita kat ni bag? Aku tak ingat kita berapa lama tadi. 15 minit dah kot. Rehat. Kuranglah 15 minit. 15 minit kan. 15 minit hingga 20 minit rehat dulu. Sekitar 20 minit kat kot. Ha, 20 minit ah. Ha. Cepat pagi ingat jadi ni. Ha. Bila otot. So kita akan exit ke kolam 8. Kolam 8 lah, kolam 8. Ni laju eh, turun ni. Sekarang kita tolak pukul 12.30. So sekarang 12.30 kita start bertolak eh. Kita start tengok 12.30 lah. 12.30. Kita tengok sampai ke kolam 8. Tu berapa? Oh ni kamera goyang sikit lah. Buat kamera pergi ke depan eh. Turun sekejap je.
Ni second time eh. Kau pergi. Ni second lah. Yelah second kan? Ha? Berapa? Kenapa kau dengar aku kan? Masuk. Ha. Ha. Tiga lah. Kan? Tiga. Itulah tiga. Curang, curang, curang. Kaki tu jadi ketam sikit. Ha. Kaki jadi ketam lah. Hmm. Pusat kasut aku ni besar lah. Jauh sangat dia depan tu kan. Sekejap, kedai kasut tu kelepek tu. Satu, satu ibu jari, depan ibu jari kaki. Ha? Ya. Nah, ni kena fit sikit. Itu pun dia kata dua jari. Aku cakap jauh sangat tu je. Satu jari bang. Dua jari dia, betul dua jari. Tak, tapi aku tak ambil satu jari. Ini dua jari. Tunggal lah. Beli lah, satu ni. Ni tempat babi berkembang tak? Ya, tempat buat barbecue. Dah barbecue masak tau. Tapi babi babi sebenar dia beratur nak mandi. Ha, barbecue kan. Tu ambil gila nak mandi lah. Kejap sampai sini. Tak tengok sini kau kayu. Tu dua orang tu lah. Alah takkan tak larat lagi yuk. Boleh boleh boleh. Boleh. Ha. Panjang panjangkan sikit langkah. Tadi ha dia naik bukit dengan turun. Oh kasut tu tengah. Ayo. Jalan-jalan, kasut cabut. Haa. Dia beli kasut. Besar sikit. Sebab dia kena dua jari. Depan tu. Dia lah ketat sikit kasut. Ngam-ngam. Kasut kau cabut ke? Ya, kau pakai kasut jap. Hiking ni yang paling bestnya bila dah sampai puncak lah. Dia tadi kan naiknya mula-mula sempat kan baru jalan dah misal, rasa punya saya ada rasa macam tanya, kita tanya diri kita kan apa hal aku buat kerja bodoh ni tapi bila nak naik puncak tadi kan dah kena angin-angin sekejap rasa kan dia rasa punya satu dah hilang lah tapi bila turun macam ni rasa macam lebih kira macam tu lah. Cepat-cepat ambil ya. Potong. Kita kalau pokok tombang kita ada orang tembang kan.
curang eh. Curang, curang, curang. Cek ke kamera tu. Ya, laju je. Nak turun dah track lain lah. Bagus, stabilizer aku. Habis bateri lah. Tu. Ya, gambar goyang-goyang lah nanti. Okey, tak apa-apa. Ha? Tak apa. Ha, dia apa? Stabilizer yang dekat apa? Ni lah, kalau dekat headset ada lah. Tu aku lock je lah, gambar goyang-goyang. Cakap. Tengok je lah. Tak apa. Tak apa. Kalau dekat kena tu dia. Kita orang buat kontak jauh. Seorang dulu. Nanti buat apa rakaman tu. Jauh jauh kan. Kalau kan. Orang pendar kan. Tu orang daripada jauh tu rakam. Akan dari duduk dah lah. Seorang tu kena senyap lah. Kecuali dia pakai satu je. Satu tu lagi tutup. Dengan suara orang kat sana je lah. Kalau dua pasang memang dia kena bisik. Dua lah. Dia tak pakai. Dia pakai benda ni lah, mic ni lah. Ada dua mic. Oh, ni kayu ni. Itulah. Semua ni karya seni. Okay, okay, boleh tulis. Lompat, boleh lompat. Dulu kau ingat tak zaman-zaman yang Ingat aku macam tu sikit. Lompat, yes. Dia tak. Boleh dapat duduk? Ya. Dia punya fasiliti dapat dapat duduk. Kau tak isai yang lemah lah. Aku tak perlu. Aku tak perlu kan. Untuk isai lemah dia duduk kat sini. Okay, hari nak hujan. So kita kena lajukan sikit perjalanan kita. Kita nak lari. Cuan lagi. Yes. Apa dah? Yes. Oh. Yes. Apa dah? Yes. Sama ada betul sampai atau ada orang. Dia orang main-main aku. Ya, macam tu. Betul. Ya, tapi tu jauh sikit lah. Sekejap je. Turun boleh sekejap. Naik tu jamaran. Dekat sangat. Alah, naik ke sini. Okey, boleh.
Okey, kita dah exit. Kita dah exit kolam Apan. Okey, kolam atas dalam Tasik Lapan. Yes. Okey. Akhirnya dah sampai. Okey, sampai dah. Inilah dua terakhir. Dia dah buat. Oh, dia dah buat. Agak. Cepat buka api. Guys. Jaya, jaya. Okey, kawan. Biaya juga. Jangan lemah sangat, yuk. Biaya juga, kawan. Okey, kawan. Okey. Kita dah sampai. Dah. Lama tak hentak dingin sini. Oh ya, kalau aku dulu ni sini tali kan? Ikan ada tak ada? Tak nampak lah. Belum penuh ikan. Belah sana lah. Dah sampai lah. Penat lah. Penat memang. Tangan getar-getar. Kaki getar-getar. Malam ni behat tak boleh perform lah. Okay, kita orang dah sampai ke kolam Lapan. Exit kolam Lapan. Inilah tempat berkayak sebenarnya. Untuk aktiviti berkayak. So sekian dulu kawan-kawan. Untuk video kali ni, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. So kata-kata okey, aku macam mana yang tahu aku buat konten macam-macam. Ada education, ada makan-makan, jalan-jalan, ada yang cabar trek kan. So yang ni first time aku buat hiking. Kita push diri kan, so kau nak aku buat konten macam mana lagi? So nanti tag dekat komen lah. Dan aku boleh penuhi kan. Okey, okey. Okey, sekian dulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye. Okey, bye bye.